Waalaikumsalam. Duh, cie, cie, cie. Yang punya penggemar. Kok gak cerita-cerita sih sama ibu? Siapa, Bu? Itu tadi loh, ada yang titip sop buah buat kamu. Sop buah? Namanya Riko. Dia nitipin sop buah buat kamu. Tuh, sama ibu ditaruh di kulkas. Dimakan, Gi. Ibu, tadi teh Babab ketemu sama Mas Indro. Terus Mas Indro bilang, katanya minta dicariin perempuan buat dijodohin sama si Pur. Lah, bukannya Mas Pur lagi deket sama Siska? Katanya Neng Siska teh udah punya gebetan. Terus Mas Indro teh kasihan sama si Pur, soalnya dimanfaatin terus sama Neng Siska. Mas Purnya tahu nggak tuh kalau Siska udah punya gebetan? Nggak tahu. Mending kasih tauin ke Mas Purnya. Ya nggak mau atuh Bibu. Takut si Purnya sedih. Ya kalau sedih tinggal dihibur. Bilang, Mas Pur jangan sedih, nanti dicariin jodoh yang baru. Nggak mau. Mendingan Babab cariin aja jodoh buat si Pur. Nggak terserah. Emangnya Babab mau kenalin Mas Pur sama siapa sih? Nggak tahu. Bibu, ada kenalan nggak? Gimana sih, Bab? Mau nolongin Mas Pur, tapi caranya aja nggak tahu gimana. Makasih, Mas Eko. Iya, sama-sama. Halo, kakak cantik yang pakai baju hijau, yang lagi kencan. Ini saya boleh minta waktunya sebentar? Silakan. Perkenalkan, nama saya Auliani. Oh. Nih, saya punya tas bagus keluaran terbaru. Lihat aja dulu. Harganya juga lebih murah daripada di mall. Terus kualitasnya oke, bagus. Mereknya juga terkenal dan awet. Gimana kakak cantik, mau beli? Enggak dulu deh kak, maaf ya. Masnya mungkin mau dibeliin mbaknya. Maaf, nggak punya duit. Mbaknya minta aja sama masnya tuh. Maaf ya mbak. Aduh, iya, malu-malu lagi. Bicara-bicara, Deden kenapa kah? Hati Deden lagi sakit ke Mang Sapri. Sakit? Sakit seperti apakah? Sakitnya tuh di sini, Kak Mang Sapri. Wah. Sakit tapi tak berdarah. Aduh, orang itu teh mulai ngedeketin orang tuanya Neng Bunga. Tadi dia ngasih sop buah ke orang tuanya Neng Bunga, ke Bu Rahmawati. Terus kelihatannya Bu Rahmawati teh seneng gitu. Deden harus gimana ini Kak Mas Apri? Aduh, alaya. Maaf Deden, kalau itu Sapri tidak mengetahuinya harus bagaimana kan Deden? Deden teh harus ngehalangin orang itu biar gak ngedeketin lagi Neng Bunga. Biar gak ngedeketin lagi orang tuanya Neng Bunga. Gimana caranya Kak Mas Apri? Nah, gimana? Sapri tidak tahu harus dengan cara apa, begitu maksudnya. Cuy, tahu yang benerin tas di mana nggak cuy? Aduh, mas, maaf deh mas, jangan ngeganggu dulu deh mas. Ben, tas lu gimana? Oh, masih ada sama Mbak Sekar. Terus mau dibantuin juga jualin sama Mbak Aul. Tapi udah laku? Belum kayaknya, Baci. Tapi nggak tahu juga sih. Belum dapat kabar dari mereka. Ben, kalau lu sama Sekar nih kayaknya bahagia dah. Bahagia maksudnya? Ya bahagia. Misalnya ya, lu demen nih. Dia demen. Nah, itu bakal bahagia. Enak. Nah, tapi kalau lu demen nih, dia nggak demen. Itu bakal jadi bencana tuh. Malah petaka. Pak Haji, tahu-tahuan aja Pak Haji. Ya, Ben. Gua tuh pernah muda, asam garam gua udah cobain. Tempatnya juga papak. Iya. Iyalah pernah muda, masa langsung tua, Pak Haji. Iya. Assalamualaikum. Salam. Pak Haji,
yang bisa benerin tas di mana ya, Pak Ji? Emang kenapa tas lu, John? Ini sletingnya rusak. Kadang bisa, kadang enggak. Ini pas kebenaran lagi bisa nih, Pak Ji. Yang biasanya sih dikasihin lilin. Diurek-urek. Nah, kalau kagak, lu cari dah tukang sepatu. Mas Jono sih mau diajak tukeran, jadinya gitu. Alah, tinggal dibawa ke tukang sol juga beres. Kalau beres? Beres lah. Terkambuh lagi. Beres lho, Pak Ji? Iya. Lilin teh nggak mau. Kalau sampai orang yang ngedeketin Neng Bunga, disukain juga sama Neng Bunganya, Kamang Sapri. Dan belum siap menerima kenyataannya. Nah, jika demikian adanya, Deden harus bersiap-siap dari sekarang. Gimana sih, Kamang Sapri? Kamang Sapri teh berarti doain Neng Bunga jadian sama orang itu? Ih, bukan seperti itu. Ini hanya untuk menjaga-jaga saja. Siapa tahu akan terjadi hal seperti ini. Itu mah sama aja tuh, Kamang Sapri. Sakit, Deden. Ya sudah. Sekarang Deden pergi saja ke rumah Non Bunga. Jagain di depannya. Nanti kalau ada laki-laki tersebut, Deden usir saja. Gampang kan? Soal sepatu! Soal sepatu! Soal sepatu! Bang, sini! Iya, Bang. Mau ngesol sepatu? Bukan untuk Sapri, akan tetapi untuk Mas Jono. Di mana? Di warung Bapak Haji Sodik. Warung Haji Sodik? Di mana tuh tempatnya? Oh, nanti abangnya tinggal nyebrang. Lurus nanti mentok belok kiri. Nah, di situ tempatnya. Ya udah, makasih ya. Baiklah. Mari. Mari. Sol sepatu.